Sahih, Neulova bernikab atau berpurdah. Katanya, "Assalamualaikum, doakan saya, insan yang penuh dengan kekhilafan ini, agar sentiasa istiqomah dalam memperbaiki diri dan ampuh melalui datangnya hari. Kirimkan juga doa buat perjalanan baru saya, nanti agar sentiasa dalam rahmat dan redha ilahi. InsyaAllah." Katanya lagi, "Semoga kita sentiasa dilindungi Allah dan selalu berada dalam rahmat dan ihsannya." Nur Neulova. Itulah cemisan kata-kata Neulova tentang perubahannya. Dalam pada itu juga, ibu Neulova menerima dengan hati terbuka dan sangat gembira dengan perubahan Neulova. Dan didoakan juga, semoga Neulova istiqomah dalam perubahan ini. Kami juga mendoakan agar Neulova kesayangan Malaysia dan ramai agar istiqomah dalam perubahan. Kami, rakyat Malaysia, sangat-sangat berbangga dan gembira dengan perubahan Neulova. Semoga menjadi ikutan remaja di luar sana. Jika kita lihat, tiada apa lagi yang diperlukan oleh Neulova. Kekayaan, kecantikan, kemasyuran, nama, populariti, semua telah dimiliki. Kini perniagaannya juga semakin hebat dan semakin maju. Dan Neulova tidak lokek untuk berkongsi kejayaan, pengalaman serta rezeki yang dimiliki. Apapun didoakan, semoga Neulova terus istiqomah, terus berjaya dan terus menjadi inspirasi kepada anak muda dan juga rakyat Malaysia dan umat Islam. Apa kata anda? Tinggalkan dan titipkan pesanan serta doakan yang baik-baik buat Nur Neulova. Yes, DJ.